Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji kitab Usul Fikih Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengaji kitab Al-Waraqat, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Bismillahillahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala.
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ta'riful ilmi. Ta'riful ilmi, ta'rifu itu definisi, al-ilmi tahu, definisi tahu, wal jahli dan tidak tahu. Di dalam usul fikih tahu itu didefinisikan dan tidak tahu pun didefinisikan. Tahu artinya, nah ini ilmu. Kalau jahil ini artinya bodoh. Bodoh itu berarti tidak tahu. Wal ilmu dan tahu. Ma'rifatul ma'lum, ma'rifatu mengetahui perkara, al-ma'lum yang diketahui. Jadi ilmu, orang yang berilmu itu berarti mengetahui sesuatu yang diketahui. Al-ilmu dan tahu, ma'rifatul ma'lum itu mengetahui perkara al-ma'lum yang diketahui. Jadi ini definisi tahu. Jadi kita untuk mengambil keputusan hukum itu harus tahu. Tahu masalahnya, tahu akar masalahnya. Ai idrokuma. Ai idrokuma yaitu mengetahui objek. Ma artinya objek. Hai idrokuma yaitu mengetahui objek. Min sya'nihi dari keadaan objek. Diketahui alama pada sesuatu yang sesuai. Jadi ai idrokuma itu mengetahui objek. Min syaknihi dari keadaan objek. Ai ulama yaitu objeknya yang diketahui, alama yaitu pada sesuatu yang sesuai dengan objeknya. Huwa bihi, huwa yaitu maklum, bihi dengannya, huwa yaitu maklum, bihi dengannya. Fil waqi'i sesuai faktanya. Jadi kalau orang mengerti sesuatu itu berbicara sesuai faktanya. Ka'idrokil insani, ka'idroki seperti mengetahui. Al-insani manusia. Bi'annahu adalah hayawanun natikun. Ka'idroki seperti mengetahui al-insani manusia. Bi'annahu adalah hayawanun hewan natikun yang berpikir, ya. Kalau belajar ilmu mantek, al-insanu hayawanun natik. Kita mengetahui, berarti kita betul-betul tahu. Contohnya apa ini? Ini adalah buku, tapi belum ada judulnya, nggak bisa disebutkan bahwa ini buku apa. Ya. Nah, ini
definisi tahu. Ini apa? HP. Mereknya apa? Katakanlah ini Oppo, berarti namanya maklum ya. Al-ilmu ma'rifatul maklum. Jadi bicara berdasarkan fakta yang diketahui. Apa itu? HP, HP, pokoknya HP ini. Nah ini berarti bicara tidak sesuai yang diketahui faktanya. Wal jahlu, dan tidak tahu. Jahil itu tidak tahu. Makanya di Quran kan ada Abu Jahal. Bapak Ewong ini gak ngerti. Tasawuru, tasawuru mempersepsikan. Asyai sesuatu. Jadi wal jahlu tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu adalah tasawuru syai'in, yaitu mempersepsikan sesuatu. Aihidrohuhu atau pengetahuan. Ala khilafi, yang bertentangan. Bahwa dengannya bihi fil waqi'i, bahwa dengannya bihi ya, ala khilafi ma, yang bertentangan ma sesuatu, huwa bihi dengannya fil waqi'i, di dalam fakta empiriknya. Fil waqi'i, di dalam fakta empiriknya. Apa empirik itu? Fakta empirik itu sering kita jumpai dalam sehari-hari begini. Nenek moyang kita dulu, kalau cucunya batuk ya, ada jeruk nipis diperas terus dicampur dengan kecap. Itu menurut penelitian kedokteran gak masuk akal, tapi fakta empiriknya ya, faktanya malah sembuh batuknya ya. Jadi kayak orang anak kecil sakit panas, bawang merah diiris-iris tipis, nah, dibakar dengan minyak kelapa, terus ditempelkan di pusatnya atau udelnya, tapi ya sembuh. Diteliti dengan ilmu farmakologi, kok iso ya? Padahal gak ada sesuatu yang bisa menyembuhkan di dalam ilmunya orang farmasi. Tapi fakta empiriknya ditempeli sama yang namanya bawang merah, jadi sembuh. Itu namanya fakta empirik. Bisa dibuktikan dengan kenyataan, tapi tidak bisa dianalisa dengan pengetahuan ilmiah. Contoh orang sakit ya, sakit gigi ya, saya pernah menjalani sakit gigi karena di tengah pulau tidak menemukan dokter gigi, juga tidak menemukan puskesmas, tidak menemukan orang jualan obat rasa reda rasa nyeri. Saya teringat oleh guru saya, kalau kamu nanti sakit gigi tidak bisa sembuh-sembuh, gak ketemu obat, maka tulislah huruf jim ya, di papan, terus dipaku. Dah. Nah, teman saya memang di tengah pulau, saya suruh paku, ya hilang rasa nyerinya itu. Kalau dilihat dari faktanya kan gak ada hubungannya antara kita maku papan dengan sakit gigi. Tapi empiriknya, fakta empiriknya itu sembuh. Nah, saya alami di Pulau Kangean itu,
seperti itu. Baru pulang sampai di sini saya ke dokter gigi, cabut gigi. Oke, itu yang namanya fakta empirik. Putune panas disuwuk bae. Bismillahirrahmanirrahim. Tekelor minggat enggak sembuh. Itu namanya fakta empirik. Kaidrokil falasifati. Kaidrokil falasifati. Kaidroki seperti pengetahuan al-falasifati, yaitu para filosof. Seperti pengetahuan para filosof. Sesungguhnya alam ini wahwama, yaitu sesuatu. Wahwa yaitu ma sesuatu. Siwallahi selain Allah Ta'ala. Jadi pengetahuan seorang filosof, ya, ahli filsafat, bahwa alam ini adalah sesuatu siwallahi ta'ala, sesuatu selain Allah Ta'ala. Qadimun terdahulu. Dipikir alam ini sesuatu yang terdahulu oleh filosof. Wabak duhum dan sebagian para ulama Basofa menamakan hadal jahla dengan ketidaktahuan. Masofa menamakan hadal jahla dengan ketidaktahuan bil murakkabi, yaitu ganda kuadrat. Jadi jahil murakkab artinya goblok ganda murakkab. Goblok ditambahin mana ya, kuadrat, dobel-dobel. Waja'ala dan menjadikan hal basit, yaitu jahil basit, ya, tengah-tengah antara keruh gak keruh tapi ngomong, ya, namanya kemeruh, namanya jahil basit. Adamal ilmi, adamal ilmi tidak mengetahui sama sekali. Bisyai'i terhadap sesuatu. Ketidaktahuan kita. Bima atas apa? Tahtal ardina, yang ada di bawah al ardina, bumi. Seperti kita tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam perut bumi.
bima dan sesuatu fi butunil bihari fi butuni di dalam dasar al bihari laut ya, kita nggak tahu ada apa di dalam dasar laut. Wa'alama dan atas hal ini wa'alama dan atas hal ini zakarohul musannifu zakarohu menurut al-musannifu seorang musannif menurut musannif yaitu penulis kitab la yusamma la tidak yusamma disebut hadza jahlan ini adalah kebodohan berarti kita tidak mengetahui sesuatu di bawah ya perut di dalam perut bumi dan di bawah laut bukan dinamakan kebodohan. Wal ilmu dharuri dan ilmu dharuri wal ilmu dharuri dan ilmu dharuri malam yaqou malam yaqou yang tidak berkaitan an-nadhurin dari penalaran malam yaqou yaitu yang berkait tidak berkaitan an-nadhurin dari penalaran wastidlalin dan pencarian dalil kal ilmi seperti pengetahuan al-waqi'i yang muncul al-waqi'i yang muncul bi'ihdal khawasi bi'ihda dari salah satu al-khawasil khomsi panca indera al-khomsi yang lima jadi pengetahuan yang muncul ya, dari salah satu panca indera al-khawasi indera al-khomsi lima jadi maksudnya al-khawasil khomsi itu panca indera. Allah
dhahirati, yang tanpa. Wahya, yaitu wahya atau seperti al-asamu, pendengaran. Wal-basaru, penglihatan. Wal-namsu, perabaan atau sentuhan. Wasyamu, penciuman. Wadzauku, perasaan. Fa'innahu, dan pengetahuan. Fa'innahu, dan pengetahuan. Yahsulu, didapat. Fa'innahu, dan pengetahuan ini. Yahsulu, didapat. Bimujarrotin dengan proses al-ikhsasi, interaksi. Biha min ghairi nadhorin, biha min ghairi nadhorin, biha dengannya. Min ghairi nadhorin, tanpa butuh pemikiran. Wa istidlalin, dan dalil. Muktasabu, adapun ilmu muktasab, istilah dalam usul fikih, ilmu muktasab. Wahwa al-mawqufu, wahwa yaitu ilmu muktasab, al-mawqufu, bergantung. Wal istidlali, dan teorema-teorema.
ilmi seperti pengetahuan. Kal-ilmi seperti pengetahuan bi'annal alama bahwa alam semesta ini hadisun baru, maka berpindah minta wayuri dari berubahnya alam dekat ilmi di antara alam ini ya. Oke. Kal ilmi seperti pengetahuan bi anna alama bahwa alam semesta ini hadisun itu. Hadisun baru. Fa innahu dan alam semesta mawqufun menunggu. Fa innahu alam semesta mawqufun menunggu. Menunggu alam nadhari yaitu pemikiran fil alami yang mencakup alam semesta. Wa ma nusyahiduhu dan sesuatu yang terlihat fihi di dalam alam semesta. Minat tawayyuri dari perubahan. Fayangka kilu maka berubah. Fayangka kilu maka berubah atau maka berpindah. Fayangka kilu berubah atau maka berpindah. Minta goyurihi dari berubahnya alam. Ila hudusihi pada sesuatu yang terbarukan. Ila hudusihi pada sesuatu yang terbarukan. Wanaboru dan berfikir, walfikru yaitu fikir, yang dimaksud nadori sama dengan fikri,
dohir berarti mikir terus. Panaburu dan berpikir wal fikru yaitu berpikir atau dipikir. Fi halil manzuri, fi halil manzuri, fi halil di dalam keadaan. Al manzuri yang dipikirkan. Fihi di dalam renungan. Liyu'addiya karena memperoleh ilal matlubi pada sesuatu al-matlubi yang dicari. Ini kalau jelas no, satu persatu. Ilmu nabori ini lek gak tau garap skripsi tak mau nabori ini rotok angel. Dengan ngerti fakta dan analisa. Sesuatu yang faktanya seperti ini itu dianalisa benar atau enggak. Dan makanya teman-teman itu jenisnya fakta dan analisa. Nah, ilmu nabori kali ilmu muktasab itu hubungannya dengan fakta dan analisa. Kalau buat skripsi itu bab pertama kan pendahuluan. Oke. Kayak saya mengerjakan sesuatu, contohnya gambar sesuatu ya, ini studi kelayakan proyek, pertama adalah bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan lah, bab pendahuluan. Nah, ini ada fakta dan analisa. Di analisa ini faktanya, oke, keadaan sudah kita survei, kita ini cocok nggak faktanya, terus dianalisa, terus laporan terakhir. Nah, kesimpulan, okay. Jadi kita mengetahui sesuatu itu setelah belajar usul fikih ada fakta, okay. Diceritani wong koyo bener-bener kejadiannya itu seperti yang bener-bener diceritakan orang. Kalau sudah belajar ilmu usul fikih ya jangan langsung ditanggapi. Faktanya bagaimana? Contohnya begini, kalau jenengan sekarang pegang HP, ada berita, supaya benar-benar judulnya, headline-nya itu koma, cek faktanya gitu. Ini makanya sekarang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan yang usul fikih. Karena berita-berita yang ada di kita setiap hari itu antara yang manfaat dan yang mahdorot itu berjalan beriringan. Makanya kalau kita gak punya ilmu doruri, kita nggak akan bisa membedakan ini benar atau salah. Ini jahil apa ilmu? Ya, benar apa enggak? Dengan catat ilmu nabori, yaitu pengetahuan tentang sesuatu. Ilmu nabori ilmu nadhari adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bisa diketahui secara naluri. Yang bisa diketahui niko koma ya, koma, yang bisa diketahui tanpa penelitian dan tanpa pengambilan dalil. Api itu panas. Api itu panas. Es itu dingin.
Jadi saya kemarin kena ilmu berubi. Ada acara dikasih minum es kuwut, minum langsung pilek. Waduh, ini saya sudah tidak perlu menganalisa. Begitu dirasa ternyata jusnya ini airnya pakai isi ulang, bukan air godokan atau aqua asli. Nah, alamat boleh pilek. Nah, inilah ilmu nabori. Jadi dengan makan jus di tenggorokan ini gula asli apa enggak, itu kan tahu. Krenyes-krenyes wajib itu dasar ilmu nabori. Jangan lanjut, kalau lanjut berarti akibat batuk. Nah, seperti itu. Ini contohnya ilmu nabori ya. Cukup dirasakan, enggak perlu penelitian. Ilmu muktasab, sekarang ilmu muktasab. Oh, tadi daruri ya, betul. Ini kok ilmu daruri ya, diganti ilmu daruri. Yang pertama tadi adalah ilmu daruri, wa ilmu nabori. Ilmu daruri. Yang kedua adalah ilmu nabori. Ilmu nabori adalah pengetahuan yang membutuhkan penelitian dan dalil. Ilmu nabori sama dengan ilmu muktasab. Jadi kaitan kitab usul fikih dinamakan ilmu muktasab. Kalau di dalam kitab mantek namanya ilmu nabori. Jadi ilmu nabori garis miring ilmu muktasab adalah pengetahuan yang membutuhkan penelitian dan dalil hukumnya. Contoh seperti wajibnya niat ketika wudu atau sholat. Niat itu wajib apa enggak? Makanya kalau ada orang mengatakan kalau sholat ya sholat aja, nggak perlu baca nawaitu usholi. Wudu ya wudu aja, nggak perlu baca nawaitu wudu'a. Nah, berarti orang itu kan gak pernah belajar usul fikih di sini karena ada namanya ilmu nabori atau muktasab. Orang bisa diketahui bahwa itu wudu kan dari niatnya, maka jatuhnya niat menjadi wajib. Orang sholat memang jengkang-jengking kayak gerakannya orang sholat, tapi ternyata gak sholat, orang itu olahraga. Ketika kita wudu, gak bisa diketahui dia wudu apa enggak, oh ternyata membersihkan kotoran, cuman prakteknya persis wudu. Oh, itu bukan wudu pak, itu terapi. Nah, berarti kan niatnya untuk memutuskan ini nabori berurinya adalah dari letaknya tadi. Contohnya air panas. Panasnya air ini dapat dirasakan oleh panca indera kita, tidak perlu penelitian. Celup ini panas. Ini oleh panca indera. Jadi panasnya air pun tidak perlu adanya penelitian, tidak perlu mencari dalil ini kok iso panas. Kecuali terus ini ada air panas, ada minyak goreng yang panas. Terus ya, ambil tangan begini ya, orang jualan gorengan tidak pakai sutil, goreng pakai tangannya ini, jadi kan baru mencari dalilnya kok iso. Ini ilmu dorurinya harusnya minyak yang panas ini gak mungkin tangan bisa memegang yang panas, tapi kalau dipegang gak apa-apa. Ini pada api tidak membuat orang itu terbakar. Nah, dengan barulah
yang namanya Muktasab, mencari dalilnya. Oh, dalilnya ternyata dia punya ilmu anti api, ya. Warna merah, ini warna hijau. Jadi kan tidak perlu mencari dalil ini benar-benar hijau apa enggak, karena ini bisa dirasakan dan dilihat oleh panca indera, merah, putih dan sebagainya. Ini tidak perlu penelitian. Terus kita tahu ada Makkah, Madinah, kita tahu ada Jakarta, kita tahu ada Surabaya, kita tahu ada Amerika. Dari mana? Walau kita tidak pernah ke sana, tapi kita akan tahu. Nah, ini kenapa begitu? Karena dalilnya banyak orang yang pernah pergi ke sana, sehingga kota Jakarta itu ada. Nah, contohnya seperti Pak Solkan, saya pernah di Jakarta, ya. Yang lain-lain itu sanadnya dari saya, karena saya dari pernah tinggal di Jakarta. Ini yang namanya tahu. Pengetahuan seseorang melalui orang-orang yang pernah tahu, ini namanya sanad. Kalau di dalam keilmuan, dari muktasab ini kita mengetahui sesuatu dari mana? Dari orang yang tahu. Contohnya kita bisa tahu dari media elektronik TV. Okay. Nah, TV saja kita percaya bahwa sesuatu itu ada. Nah, sedangkan sekarang ilmu muktasab itu bagaimana? Ilmu muktasab, ilmu muktasab adalah ilmu yang penjelasannya membutuhkan, ya, disusunnya sesuatu, ya, sesuatu dokumen atau argumen atas kebenaran atau kesalahannya, ya, ini muktasab. Jadi ilmu muktasab ini adalah ilmu yang penjelasannya membutuhkan disusunnya satu dokumen. Kalau S1 ya skripsi itu S1, kalau S2 tesis, nah, terus S3 disertasi, kalau sudah S3 ingin jadi guru besar, ya bikin jurnal-jurnal itu disusun. Ini kok bisa begini disusun? Makanya seperti musonef mu'alif kitab itu menyusun kitab untuk dibuktikan kebenarannya dengan fakta analisanya. Terus apa hubungannya ini semua dengan fikih? Okay. Hubungannya dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkam, yaitu fikih adalah ilmu yang mengetahui sesuatu dengan hukum. Jenengan mengetahui enggak kalau sekarang batal wudu, batal sholatnya, okay, karena fikih. Fikih dari mana? Okay, dari usul fikih. Jadi semua itu nanti hubungannya dengan fikih. Apa hubungannya al-ilmu bil ahkam? Yaitu fikih adalah ilmu yang mengetahui sesuatu dengan dalil hukum. Itu namanya fikih. Terus ahli fikih, fuqaha, ahli fikih, kullu faqihin alimun. Setiap ahli fikih adalah orang alim. Tapi tidak semua orang alim adalah ahli fikih. Jenengan alim, tapi imam tahlil di mana-mana kadung terkenal disebut kiai. Nah, akhirnya jenengan itu terus disebut alim. Ya. Punya kelebihan suaranya enak dan sebagainya, nafasnya panjang. Yes. Pokoknya kondang tadi ulama yang alim. Tapi belum tentu ahli fikih.
fikih. Le ahli fikih, kalau ahli fikih pasti alim. Kalau orang alim belum tentu ahli fikih. Terus di dalamnya ini antara alimu bil ahkam dan kullu faqihin alimun, ini ada namanya empirik, fakta empirik. Faktanya empirik apa? Berdasarkan indera pengalaman. Itu namanya fakta empirik. Fakta empirik itu ya kalau bahasa kita indera pengalaman. Jenengan bisa melihat tanaman semongko ini semangka manis apa enggak kan tahu. Kalau teksturnya seperti ini sakit gak manis ya, ini namanya fakta empirik. Di sawah kira-kira tanaman ini bisa berbuah sampai panen apa enggak, jenengan tidak hafal dengan fakta empiriknya. Fakta empirik ini adalah sumber pengetahuan yang diperoleh secara percobaan atau observasi. Pengetahuan ini didapat dengan observasi. Kalau bikin jajan, resepnya seperti ini. Ini kok gak enak, oh cari ini, akhirnya ini membutuhkan observasi terus menerus sampai dibuktikan fakta empiriknya seperti ini. Nah, fakta empirik ini adalah sesuatu setelah diobservasi membenarkan sesuatu yang bersumber dari kebohongan. Ini adalah empirik namanya. Yang mencari sesuatu kebenaran atau kebohongan, ini benar apa enggak fungsi. Ini dilihat dari fakta empirisnya. Kalau orang alim, ya namanya alim, itu orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu sesuatu. Ini namanya alim. Ya, kalau di dalam ilmu usul fikih, alim artinya orang yang tahu dirinya mengetahui sesuatu. Ini namanya alim. Kalau orang jahil, ini orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak mengetahui sesuatu. Ini orang jahil. Orang alim adalah orang yang tahu bahwa dirinya mengetahui sesuatu. Ada orang yang tidak mengetahui sesuatu tapi ngomong koyok-koyok ngerti sesuatu, seperti mengetahui sesuatu. Kalau orang tidak mengetahui sesuatu tapi dia sok tahu, namanya jahil murokab. Jahil murokab itu jahil yang kalau bahasa kita adalah sok tahu. Orang yang tidak tahu namun dirinya meyakini bahwa dirinya tahu. Orang sebenarnya tidak tahu apa-apa tapi yakin bahwa dirinya tahu. Jadi jahil murokab itu sok tahu dalam bahasa kita. Definisinya apa sih jahil murokab itu? Tersok tahu, orang yang tidak tahu namun dirinya mengakui tahu. Ini namanya jahil murokab. Jahil kuadrat, murokab bahasa Inggrisnya kuadrat. Terus adalah jahil basit. Orang yang jahil basit itu orang yang tidak tahu namun dirinya mengakui bahwa dirinya tidak tahu. Namun tenggelam betul kertas ya, benar-benar tidak tahu tapi dia mengakui ketidaktahuannya. Ini namanya jahil basit.
fakir kira-kira. Jadi disebut wong alim itu gak enak dianggap ngerti segala-galanya. Nggih. Sing parah ning kan kadung terkenal dadi kiai, nggih. Keahliannya satu. Ya, tapi dianggap oleh umat ini keahliannya banyak. Makanya kalau berbicara apa-apa harus berdasarkan ilmu dalil, ya. Namanya ilmu nadhari, dengan pahami ilmu baruni, dipahami ilmu muktasab, dipahami informasi apa saja yang masuk ke kita itu faktanya harus dianalisa, observasi, benar gak beritanya, hoax apa enggak, itu kan seperti itu, ya. Kita harus bisa membedakan, oh ini bahasa iklan dengan bahasa yang sesungguhnya. Seperti contoh begini, saya mengalami, Pak, kalau Bapak ambil mobil bulan ini, bisa pilih DP 10 juta atau cicilan 2,5 juta. Pengertiannya jadi kan ribut. Tuh DP-nya 10 juta, cicilannya 2,5 juta. Setelah kita datang ke dealernya, ini maksudnya apa DP? Kalau DP-nya Bapak 10 juta, cicilannya 6 juta. Kalau Bapak ingin pilih cicilan 2,5 juta, DP Bapak harus 70 juta. Nah ini kan fakta, harus dianalisa. Didatangi sana, ini ilmu nabori yang kita baca, DP 10 juta atau cicilan 2,5 juta. Pikiran orang awam enak yo, tuku mobil bodi 10 juta cicilannya 2 juta setengah. Sama dengan beli motor, DP 700 ribu cicilan 700 ribu per bulan. Nah ini kan bahasa iklan, harus kita pahami, kita fakta analisanya. Semakin lama kita paham bahwa itu empiris. Empiris bagaimana faktanya hanya untuk memikat orang membaca supaya penasaran. Seperti telur, cukup bawa uang 2003. Bahasa iklannya 2003 atau 1003. Saya nulis iklan gak ngerti usul fikih, akhirnya dipahami oleh orang lain bahwa ini beli telur itu 1000 dapat 3. Maksudnya padahal telur ini bawa uang 1000-an, 3 lembar dapat 1 telur. Nah, ini rotot basit jadi. Oke. Terus dilanjutkan ini Pak Tariful Istidlali, karena waktunya sih 30 menit. Jadi cukup. Oke. Orang alim itu kan tidak semua orang alim kan tahu hukumnya. Okay. Maka itu wajib kita ikuti. Untuk dakwahnya itu. Sekarang kan jenengan sudah tahu definisi alim. Alim itu yang mengetahui segala sesuatu berdasarkan ilmu. Ya. Kalau dia tidak mengetahui sesuatu berdasarkan ilmu, berarti namanya masih jahil. Nah bagaimana? Yang kita ikuti ya alim, yang alama, alim yang pengetahuannya luas. Tetapi fakta empirik di kehidupan orang Jawa itu kan kastanya dibagi-bagi, okay. Ada yang namanya sesepuh, masih gak ngalim kok dikekei panutan mergo tuwehe, karena sepuhnya usianya. Ini kasta di Jawa, okay. Kalau dihubungkan dengan usul fikih, sesepuh, bini sepuh, dan haji sepuh. Sesepuh itu dihormati karena usianya paling tua, okay. Sesepuh ini. Terus bini sepuh, orang yang benar-benar sudah tua, ya usianya sama, tapi ilmunya mumpuni, ini bini sepuh. Kalau haji sepuh, itu orangnya masih muda, tapi ilmunya mumpuni seperti yang sudah sepuh-sepuh. Bagaimana orang Jawa menyikapi ini dari usul fikih, mana yang harus diikuti? Yang harus diikuti adalah orang yang alim, alamah. Orang yang alim
dan berpengetahuan luas. Ya mungkin kalau yang sesepuh, bini sepuh, ini kan karena sepuhnya dia mengalami peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu luar biasa. Contohnya begini, kalau orang yang kelahiran tahun 40, dia mengalami ada Belanda, ada Jepang, ada peristiwa G30 SPKI, ada PKI tahun 50 sampai 55 sampai tahun 65, itu kan bisa ditanya karena sepuhnya. Fakta empirisnya, observasinya nanti jenengan teliti dari berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang sepuh. Orang yang sepuh kita hormati, kita ikuti karena kesepuhannya ini. Ya, dia walaupun nggak berilmu banyak, tapi mengalami pengalaman-pengalaman yang terdahulu yang sebelum kita lahir. Nah, terus orang yang alim, tapi tidak mengalami itu seperti saya ini. Ada peristiwa di tahun sekian-sekian. Saya kan mengertinya berdasarkan dokumen dan berdasarkan dalil. Nah, kalau dalil saya harus dibuktikan secara naluri sama luri, fakta dan analisa. Ternyata diambil kesimpulan benar, kan? Terus di dalam masyarakat bagaimana? Kita yang wajib diikuti adalah yang betul-betul al-alim, al-alama. Tetapi makanya nanti kita itu kan di dalam fakta kehidupan, untuk menjadi seorang ulama di kampung itu kan sangat mudah. Yang penting jenengan hafal tahlil, iso tibaan, berjanjian, dan popularitas jenengan tinggi walaupun tanpa ilmu yang mumpuni, wis disebut kiai. Ya toh? Lagi, terus jenengan tidak bisa membedakan mana yang alim dan alim alama. Makanya setiap penulisan kitab, di kitab jenengan kan tulisannya al-alim, al-alama. Nah ini kan tulisannya al-alama, orang yang berpengetahuan luas. Syekh Jalaluddin ini, Muhammad Jalaluddin al-Mahalli, ini kan pensyarah kitab Barokot yang ditulis oleh Abdul Mahalli al-Juwaini Imamul Haromen. Ini betul-betul alim alama. Oke. Jadi ini yang boleh diikuti fatwa-fatwanya karena betul-betul mengetahui. Alim alama itu Quran, hadis paham, fikih usul fikih paham. Oke. Terus ilmu alam yang lain paham. Sehingga jika ditanya oleh umat, fatwanya bukan dawe mbah yai, minimal kan gitu, dawe mbah yai. Minimal ketika ditanya, Pak Yai, kapan satu Ramadan? Sih aku tak telepon ngalor tong idul di sik takok. Gitu. Faktanya kan gitu. Kalau orang ini alim alama, tunggu sedino yo le, tak hitungi falake sik, kira-kira jatuhnya dari apa, tanggal berapa, jam berapa, menitnya berapa. Berarti alim alama. Kalau ditanya umatnya sih nunggu pengumuman TV. Itu kan sebenarnya yang petaka bukan umatnya, yang petaka adalah orang yang dirinya dituakan dan dianggap alim oleh umatnya. Makanya kata hikam itu kecelakaan yang paling besar ketika kita sudah dianggap alim alama sama orang tapi isinya masih kurang. Jadi pertanyaannya dengan ya, kalau menurut ilmu usul fikih, orang yang bisa kita ikuti fatwa-fatwanya adalah yang alim alama. Kalau untuk kepantasan sosial, ya kepantasan sosial ya memang karena dia ditokohkan ya, dengan harus menghormati karena tokohnya ini ketokohannya. Ya. Belum tentu orang yang pandai itu dapat posisi di masyarakat. Belum tentu orang yang pandai nilainya kumlot di dalam pemerintah dapat jabatan. Untuk mendapatkan jabatan pun itu juga membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Oh mungkin lip service yang luar biasa. Oh mungkin ini yang luar biasa. Bagaimana menjilat atasan gitu. Tapi si pinter gak menjilat ya kan tadi.
kepala dinas mantan. Karena jenengan sudah ngaji usul fikih, minimal secara pribadi bisa mengetahui kapasitas orang. Oh, kalau orang seperti ini yang bisa kita ikuti, ya, kalau seperti ini hanya kita hormati. Itu bedanya kalau sudah belajar ilmu usul fikih, ya. Jadi kesimpulannya alim alamah. Tapi jenengan pun berargumen mantan karena ini ta'riful istidlal. Aku pokoknya ngolek manut pun sing wis alim alamah. Niku yang terjadi pasti mantan. Pun lanjut ya, ta'riful istidlal. Ta'riful istidlal yaitu definisi dalil-dalil, teorema. Di dalam usul fikih ulama terdahulu menerjemahkannya tetap ta'riful istidlal, definisi istidlal, jamak dari dalil, dalilul istidlal. Wal istidlalu, istidlal okay. Talabud dalili yaitu pencarian dalil. Istidlal adalah pencarian dalil. Talabud dalili pencarian dalil liyu'addiya agar sampai ilal matlubi ya, liyuhadiyya agar sampai ilal matlubi pada sesuatu yang dicari. Bamu'addan nabori, sehingga tujuan nabor nabori wal istidlal dan istidlal wahidun adalah sama, antara fakta dan analisanya adalah sama. Wajama al musannifu, wajama dan mengumpulkan siapa al musannifu, musannif napa to bedane musannif kalih mu'alif. Iki bedane writer kalih author. Penulis yang produktif iku biasanya disebut musannif. Ya, mu'alif itu biasanya ya kadang nulis, kadang gak, kaya kula ngene iki. Kadang nulis diterbitkan, kadang ora ngoten. Dadi kula mboten penulis produktif. Bainahuma di antara keduanya istidlal dan nabor. Wal isbat dan isbat. Wan nafi dan nafi. Dan untuk menguatkan. Wa dalilu dan dalil. Wa dalilu dan dalil. Wal mursidu, wa adalah al mursidu, sesuatu yang menunjukkan, mursyid dan sesuatu yang menunjukkan, ilal matlubi, ilal matlubi pada suatu perkara yang dicari. Yeah.
Ilal matlubi, pada suatu perkara yang dicari. Li'annahu, karena dalil. Li'annahu, krono dalil. Li'annahu, karena dalil. Alamatun adalah tanda. Alamatun adalah tanda. Alaihi, pada sesuatu yang dicari. Wadzonmu dan zon, wadonu dan ton tajwizu amroini, tajwizu anggapan adanya kemungkinan, tajwizu anggapan adanya kemungkinan amroini dua perkara. Akhaduhuma, salah satunya. Adharu, dianggap lebih kuat. Minal akhori, dari yang lain. Indal mujawizi, menurut orang-orang yang memiliki anggapan. Indah, menurut al-mujawizi, orang-orang yang memiliki anggapan. Zon itu kalau dalam bahasa kita sama dengan persepsi, wacana, cit wacana. Jadi persepsinya koyok-koyok sih domono si A yang dibicarakan, si A ini benar, si B ya benar. Dengan mencari kebenaran di antara dua-duanya ini harus membutuhkan dalil yang kuat, mana yang paling benar. Wasyakun dan syak, ragu-ragu. Tajwizu, anggapan adanya kemungkinan. Amroini, dua perkara. Lamaziyata, lamaziyata, salah satunya dianggap tidak lebih kuat.
li ahadihima, pada salah satunya atau terhadap salah satunya. Halal akhori, dari yang lain. Aindal mujawizu, aindal menurut al-mujawizu, orang yang memiliki persepsi atau anggapan. Di dalam ton ada dua dalil juga, namanya ijmali
global. Dalil tafsili seperti terinci ngoten. Nawar dan istidlal dalam kalam isbat dan kalam nafi. Isbat ketika mau menetapkan satu Ramadan terus menetapkan satu Syawal, kan mesti ada sidang isbat. Nopo ngerti isbat-isbat? Nah itu diambil dari dalil hukum usul fikih. Jadi dan sidang isbat sidang penetapan satu perkara supaya mendapatkan perkara itu benar-benar menurut dalil hukumnya adalah benar, faktanya adalah benar, makanya ada namanya isbat. Di dalam isbat diperlukan istidlal, dibutuhkan dalil-dalil. Maka seperti contohnya ketika mau memutuskan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, mereka berisbat, sidang isbat. Dalil dari mana? Ada yang ru'yah, ada yang hisab. Dalil hisabnya dihitung dari kalender, masa kalender berputarnya. Ini harusnya jatuh sekian kalau menurut hitungan kalender, makanya hisab teorinya. Kalau ru'yah, ada beberapa orang disebar di seluruh penjuru untuk menyaksikan sudah melihat hilal atau belum. Nah kalau di sana sudah menyaksikan melihat, terus dihitung derajatnya, baru dikumpulkan penetapan dalilnya namanya isbat. Makanya sidangnya sidang isbat. Wah lagi sidang isbat, nanti sih sidang isbatnya para ulama yang diketuai oleh Menteri Agama. Nah, itu namanya isbat, karena di dalam isbat dibutuhkan istidlal. Di dalam istidlal sendiri dibutuhkan yang namanya naduri dan ghururi juga muktasab. Ya, kira-kira seperti itu yang namanya usul fikih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempelajari usul fikih ini dengan baik. Sebelum kita akhiri pengajian kita, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita pribadi, ya, kepada keluarga, kepada masyarakat pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikata al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamilin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu bi shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbi fa'afina bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim.
Fatim